Bagaimanakah anda menyelesaikan masalah? Akhirnya kita sampai juga kepada soalan yang berbentuk penyelesaian masalah ya pelajar. Jom kita baca standard pembelajaran dulu. Pada akhir pembelajaran, kita akan dapat menyelesaikan masalah yang melibatkan perimeter. Jom kita baca soalan di sini. Contoh di sini ya. Rajah di sebelah menunjukkan kawasan letak kereta di hadapan sebuah kompleks beli belah. Pihak kompleks beli belah itu hendak memagari seluruh kawasan letak kereta kecuali, tengok perkataan ni ya, laluan masuk dan pintu utama. Sekiranya kos memagar ialah RM80 semeter, berapakah kos yang ditanggung oleh pihak kompleks beli belah? Okay, so untuk apa soalan ni, contoh ini ya, first kita perlu cari berapa panjang yang dia perlu buat pagar tu. Lepas tu, satu meter yang dia nak buat pagar tu dia perlu bayar RM80. So kalau kita dah dapatkan jumlah panjang yang dia perlu buat pagar tu, kita perlu darab dengan RM80 eh. Kita nak tahu berapa dia kena bayar. Okay, so di sini ada dua tempat yang dia tak nak buat pagar, iaitu laluan masuk dengan pintu utama. So dua tempat ini dia tak mau buat pagar eh. Okay, yang lain tu semua dia nak buat pagar. Okay, sekarang kita semak setiap sisi. Adakah semua setiap sisi sudah ada bacaan? So yang ada bacaan ini. Yang lain tu belum ada bacaan lagi. Okay, so tapi di DE saya tahu dia 35 meter juga sebab DE sama dengan CD. Nampak kan dua garis ni? Nampak kan pelajar? Okay, nampak eh? So, ini pun dah ada bacaan. So, saya buat dengan warna ni. Warna biru ni. Okay, lepas tu CB pun saya tak tahu bacaan dengan K sampai ke G. Okay, so sebenarnya kalau kita nampak ya, awak tengok betul-betul lah. Kalau nak dapatkan CB, kita tahu sebenarnya CB tambah AM tambah LK. Sebenarnya awak nampak kan? CB tambah dengan AM tambah dengan LK. So, dia akan dapatkan dari panjang D sampai ke G. Betul tak pelajar? Boleh nampak kan pelajar? Okay. So, kita akan dapat DG. So, di sini kita dapat cari panjang CB itu berapa. AM kita tahu. Di sini AM sudah bagi 8 meter. LK berapa? LK 32. LK di sini 32. Lepas tu D sampai ke G, 35 tambah 30. So sekarang saya cuba dapatkan CB dulu ya. So CB adalah 25 meter. Okay, so di sini CB saya dah dapat 25 meter. Okay, terus saya buat warna ni. So, kita dah boleh nampak. Okay, sekarang tinggal KG je. KG yang kita belum tahu lagi. Okay, kalau nak nampak KG, sebenarnya cara dia sama macam tadi. Okay, kalau awak nampak di sini, L sampai ke M 8 cm. L sampai ke M 8 cm. 8 meter, sorry. Lepas tu, A sampai ke B 45. Lepas tu, C sampai ke D 35. Dan D sampai E sampai ke F ini 12. E sampai ke F 12, nampak tak? So sebenarnya dari L sampailah ke F, jumlah tu awak tambahkan semua ni je. So awak akan dapat sama juga dengan yang KG. Okay, so kita buat LM. Kalau sesiapa yang nampak keliru sebab banyak merah tu, saya padam dulu lah. Okay, so LM tambah AB tambah CD tambah EF. Saya akan dapat KG. Okay, so LM 8, AB 45, CD 35 dan EF tu 12. So, saya akan dapat KG. So, 45 tambah 35, 80. 88. Oh, 100. Ngam-ngam 100. So, KG tu 100 cm. 100 meter.
Okey, kan tetapi dari K sampai ke G, J dengan H tu 10 meter. Laluan masuk tu dia tak mau buat pagar. So kita perlu tolak. Okey, dengan apa 10 meter tu. So panjang KG tu saya kena tolak dengan yang JH 100 tolak 10. So saya perlu buat pagar adalah 90 meter. Okey, so dari sini sampai ke sini jumlahnya 90. Kejap, saya nak guna di sini 90. Okey. So sekarang semua panjang saya dah dapat. Terus saya tambahkan je. So perimeter. Untuk yang pagar ya. Saya tambahkan semua je. Saya mula dengan 45 eh. Saya mula dari sini macam ni eh. 45 tambah 25 tambah 35 tambah 35 tambah 12 tambah 30 tambah 90 tambah 32. Betul tak? Itu je. Okey, cuba tambahkan. Wah, malasnya nak tambah. Ini 70, ini pun 70. Ini 42. Ini 122. Okey. So lepas tu dia kata kos memagar. Kos yang ditanggung. Okey. Kos yang ditanggung oleh pihak apa kompleks beli belah sebab 1 meter tu RM80. So 304 meter tu darab dengan RM80. Jumlahnya berapa? 24,320. Okey. Itu saja. So saya dah dapat cari jawapan. Nampak? Okey, kita buat step by step. Okey, lepas tu kita perlu first step tu kita kena kenal pasti mana satu sisi yang tak ada bacaan, kita dapatkan bacaan dia dulu. Okey, lepas tu kita tambahkan semua. Lepas tu kita darab dengan 80. So, itu sahaja. Boleh ya? Eh? Dengan itu, saya harap korang boleh cuba menjawab latih diri 10.1C pada muka surat 229. Okey, selamat menjawab.